Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warabani sa'almasih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta S.A.L.K. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini kiriman dari WA dari seseorang yang dia tidak mau disebutkan namanya. Dia nanya begini, Pak Pendeta, Maria Ibu Yesus, apakah benar perawan abadi? Saya aja kaget, saudara. Maksudnya gimana, Pak? Loh, Maria Ibu Yesus itu perawan, Pak, abadi. Tidak pernah melahirkan, katanya. Perawan, pokoknya. Ya, saya aja kaget, saudara. Dari mana ya? Dari mana ajaran yang mengatakan Maria itu perawan abadi? Judul kita kali ini, Maria melahirkan 7 kali. Hah? Maria melahirkan 7 kali? Yes. Ayat Alkitab yang mengatakan ya. Saudara, simpang siur di luar sana yang namanya ajaran teologi. Micin. Gara-gara micin teologi, maka timbul seperti itu. Maria perawan abadi, Yusuf umurnya 90 tahun, nikahin Maria pedofil yang umurnya 12 tahun. Micin itu, teologi itu, tidak alkitabiah. Sebegitu parahnya ya Pak teologi? Yes. Puluhan tahun Anda jadi orang Kristen, ya, dari muda sampai tuwek, yang Anda imani teologi doang, tidak alkitabiah. Nanti kalau Anda mati, teologimu tidak bisa nolong. Imanmu pada teologi nggak bisa nolong. Tepuk jidat, Pak Pendeta. Ya, Maria setidaknya melahirkan 7 kali. Kalau kita membaca di Markus 6 ayat 3, Matius 3 ayat 13 ayat 556 itu sama aja ya. Markus 6 ayat 3 ada juga di Matius 13 ayat 55 sampai 56. Bukankah ia, yaitu Yesus, ini tukang kayu, tuh Yesus itu tukang kayu. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Jadi Yesus itu laki-laki pertama, punya adik laki-laki, Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Laki-lakinya aja saudaranya 4, berarti Maria sudah melahirkan 5 kali. Yesus, Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, melahirkan 5 kali. Dan saudara-saudaranya perempuan, dibilangnya saudara-saudaranya berarti setidak-tidaknya lebih dari 1 perempuan. Berarti Yesus punya saudara perempuan 2 misalnya. Sudah melahirkan 7 kali itu Maria. Perawan abadi dari mana? Pak, kami dari muda sampai tua memahami Maria itu perawan abadi. Salah. Micin teologi itu, Tertullianus, Calvinis. Teologimu saat Anda mati enggak ada gunanya, enggak ada nolong, enggak bisa bantu. Imanmu yang menentukan Anda nanti masuk Firdaus atau alam maut. Kalau Anda masih mengimani teologi, kalau mati Anda masuk alam maut. Enggak peduli KTP-mu Kristen. Gak peduli dari muda sampai tuwek ngakunya orang Kristen. Teologi tidak bisa menolong. Hanya imanmu pada Yesus. Jadi form ya, valid ya, Maria setidaknya melahirkan 7 kali. Perawan abadi dari mana? Ya? Penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Alkitabiah. Ya,
Silahkan Anda baca Markus 6 ayat 3, ada juga Matius 13 ayat 55, 56, dan ada ayat-ayat lain juga, ya. Ini bukan dalam arti yang kiasan, oh mungkin saudara itu saudara apa, halah, nggak usah begitu ya. Ini valid Alkitabiah. Penjelasan ini padat, singkat, dan clear ya, tidak perlu diperdebatkan. Yang punya keimanan lain, keyakinan lain di luar sana ya, Anda yakini aja. Tapi ini kebenaran Alkitabiah. Shalom alehim bishem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabani sa'al masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, SALK. Haleluya. Amin.